kedatangan bintang tamu yang spesial. Spesial ya? Spesial, pakai telur kan? Pakai telur. Jadi dia akan ikut main di bola bareng juga. Ini temen gua dari lama, Telly Salentra. Siap, bye. Siap. Alhamdulillah, bye. Sehat, ya. Jadi dia sempetin datang ke sini dan dia akan berbagi ilmu sama adik-adik di bola bareng. Terutama penjaga gawang ya? Iya, terutama penjaga gawang. Ini salah satu komunitas gua yang dipesal. Kalau football itu ada bola juga kita, dan ini yang dipesalnya bola bareng. Jadi ini rutin, Tel. Jadi setiap gua latihan itu ada teman-teman yang futsal juga gua bikinin konten. Iya, iya. Jadi dia akan sharing pengalaman dia waktu di Liga Tiongkok, Liga Jerman, Liga Inggris, Liga Brazil yang pasti. Salah kali baru. Iya. Ini salah satu legend juga di futsal Indonesia. Amin. Jadi PLN kita waktu itu sempat satu tim, pengen satu tim last minute, akhirnya kita enggak jadi satu tim. PLN, Libido, Rimawawa, Sriwijaya, terus terakhir di SKN, wah SKN. udah kenyang dah. Jadi kayaknya dia tim miskin dong yang belum nyobain tim miskin kayak gue. Ya, tapi itu salah satu pengalaman lah ya. Pengalaman ya, kita dibayar cuma 5.000 perak. Itu salah satu pengalaman deh. Oke? Karena kita sih udah kenyang, Bay. Jadi apanya yang ada di pusat udah kita makan. Iya kan? Yang namanya kita dapat gaji utuh ada, yang namanya gaji yang gak utuh juga ada. Yang gak turun ada. Yang gak turun juga. Pengalaman-pengalaman gitu sih. Bener-bener, Bay. Jadiin ini lah, jadiin pengalaman lah buat lo yang mau jadi pemain di gastro. Nah, jangan taunya enaknya aja, Bay. Jangan taunya enaknya aja, gitu. Lo harus ngasih namanya muntah-muntah dulu lah. Nah, keringet sampai bool ya. Sampai sempak tuh yang namanya keringet sampai sempak. Lo pernah ngasih keringet baru sampai sempak, bukan sampai kos kaki lagi sampai sempak. Sempak itu lo bisa lo keras. Lo pers itu gokil sih kalau udah keringet sampai sempak gitu tuh. Apalagi yang namanya sampai muntah. Jadi main Bayern Munchen tuh main Barcelona ada yang muntah. Aduh bentar, ini siapa nih yang ngap nih? Aduh gue pengen muntah, baru lagi ada kamera. Aduh jangan muntah. Iya, dia pinggir lapangan. Habis jempolan dia muntah. Gak tau deh apa dia diajak lari sprint kencang ya kan. Ngap juga bos, diajak lari tuh ngap juga. Iya, beda. Kita akan seru-seruan nanti kayak gitu latihannya Telly sama bola bareng. Lihat aja di selanjutnya. Yuk!
sih Bang Teli udah nyiapin hadiah buat yang keeper satu, pemain satu nanti diumumin sama banyak pengurus. Jadi nanti diumumin. Makanya ada satu dua kata buat adik-adik buat apa? Ya cerita ya teman-teman. Poin-poin seruannya nggak hilang dari poin latihan. Itu yang penting. Banyak sekarang tiba-tiba main-main tapi nggak latihan, cuma fun. Itu mah belum ngumpulin juga bisa. Tapi di Bayu ini yang gue senang, gue lihat ada latihannya dulu sebelum masuk ke poin utamanya yang main-main bersama, main bola bareng. Itu aja dari gue. Terus semangat latihannya, karena kita ini nih, Kak Cici, Bayu, gue berawal dari kiri. Berawal dari orang main fun, senang-senang. Karena ya lu semua, gue yakin, futsal hobi lu kan? Sama, aku juga futsal jadi hobi. Tapi sekarang ya gimana caranya hobi yang kita kerjain bisa dibayar, bisa jadi duit, bisa buat hidupin anak. Semangat, banyak mungkin. Good, lu bisa lebih gede dari gue. Keeper tadi yang golin, gue umur 17 tahun belum bisa golin gawang orang, belum bisa golin gawang gue sendiri. Keep fight, latihan terus, jadi latihan. Kalau teman-teman masih